pondok ini. Dulu pada saat saya lihat masuk ke pondok pertama, orang jalan itu nggak ada santri yang namanya berani jalan berdiri-diri, nggak ada. Apalagi spirit atau semangat dari Mbah Kiai Haji Zainuddin Jazuli. Saya salah satu orang yang sangat bersyukur sekali karena saya masih sempat bertemu dan mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau. Bahwa beliau menitipkan pondok-pondok pesantren itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Kalau ini saya lihat, ini ke kanan tegang semua, gak ada yang senyum sama sekali. Saya lihat ke kiri, nampak guyu, gak bobo mas guyu lah ya, gak bakal bersemeru. Tapi terlihat dari wajah-wajah ini, nantinya saya yakin minimal ada yang jadi Bupati Kediri, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, Bupati Malang. Saya yakin dari 800 yang lulus atau ikut dalam haflah pada malam hari ini, saya yakin dari 800 itu pasti turut serta dan punya andil dalam membangun bangsa dan negara.